salawat ya Habibi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam, Habibi salam. La nihayata limazamika in arja'aka ilaika wala tafrugu madaihuka in azhara judahu alaik. Yang artinya tidak ada kesudahan bagi engkau celaan-celaan jika Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan engkau kepada engkau. Dan tidak habis puji-pujian untuk engkau jika Allah menampakkan kemurahannya atas engkau. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-121. Maksud daripada hikmah ini adalah idza aradallahu ihanata 'abdin wa idlalah raddahu ila nafsihi wa wakkalahu ilaiha fatuwalli. Wa idza stawlathu nafsuhu askatathu bimahawir rada. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki menghinakan seorang hamba, maka Allah kembalikan hamba itu kepada nafsunya dan Allah serahkan dia kepada nafsunya. Maka berkuasalah nafsu itu atasnya si hamba. Apabila nafsu itu sudah menguasai seorang hamba, maka nafsu itu akan menjatuhkan dia pada lembah kehinaan. Jadi apabila Allah menghendaki kehinaan kepada kita, maka Allah serahkan kita ini kepada nafsu kita, sehingga kita ini selalu diatur, dipimpin oleh nafsu kita. Dan apabila kita sudah di bawah kendalinya nafsu, di bawah pimpinan nafsu, maka pasti nafsu itu akan menjatuhkan kita kepada jurang-jurang kehinaan. Pala nihayata lima zamik ayyuhal abdu in raddaka ila nafsik. Maka tidak ada kesudahan bagi engkau wahai hamba segala macam celaan apabila Allah kembalikan engkau itu kepada nafsu engkau. Nah, apabila sudah Allah mengembalikan kita, menyerahkan kita kepada nafsu kita, maka diri kita ini penuh dengan segala macam celaan-celaan yang tidak ada kesudahan. Segala macam sifat yang buruk ada pada diri kita. Segala macam sifat yang tercela ada pada diri kita apabila Allah sudah menyerahkan kita kepada nafsu ini. Apabila Allah sudah mewakilkan untuk mendidik, memimpin kita kepada nafsu kita, maka diri kita ini penuh dengan celaan-celaan. Li'anna nafsa mamba'u syurur wal hawa. Karena nafsu itu sumber kejahatan dan kehinaan. Nah, nafsu itu sumbernya kehinaan, sumbernya kejahatan. Nah, kalau kita dipimpin oleh nafsu, kalau Allah sudah menyerahkan kita kepada nafsu, maka kita akan jatuh di dalam kehinaan. Wadzalika alamatul wabal wal khusran wa sukutika min ainir rahman. Dan itu tanda kecelakaan, tanda kerugian
dan jatuhnya engkau dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tonton subscribe, like and share.